Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Math Problem. Pada video kali ini kita akan bahas soal tentang statistika. Soal ini kita ambil dari soal ujian mandiri UGM tahun 2019. Ini soalnya, jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, CA adalah ABCDE. Sebelum kita membahas solusi dari soal ini, ada baiknya Anda mencoba lebih dahulu di atas kertas dengan cara menekan tombol pause. Ya, mari kita bahas soal di atas. Di soalnya kita tulis lagi. Kita mengingat kembali rumus menentukan rata-rata, yaitu ini X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai ditambah Xn dibagi N. Yang atas atau yang pembilang adalah jumlah data, yang bawah atau N adalah banyaknya data. Dari soal diketahui bahwa jika rata-rata dari A, B, C dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari A, B, C adalah 2. Sehingga menurut rumus ini kita dapat A ditambah B ditambah C dibagi 3. Dari mana 3? Ini 1, 2, 3. Di rata-ratanya sama dengan 2 diketahui. Kita kalikan silang. A ditambah B ditambah C sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya, ini yang kedua, rata-rata dari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat adalah 4. Maka sesuai rumus ini adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dibagi 3, karena ada 3, sama dengan 4. Ini kita kalikan silang, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, tadi kita sudah mendapatkan dua bentuk ini, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 6 dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Selanjutnya kita harus mengingat rumus ini, A ditambah B ditambah C dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat plus 2 kali AB plus BC plus C, CA. Ya, kita terapkan rumus ini dengan data yang sudah diketahui. Jadi ini A plus B plus C sama dengan 6, berarti 6 kuadrat. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Kemudian berikutnya adalah 2 kali AB plus BC plus CA. Ini 6 kuadrat dikurangi 6 kuadrat 36 dikurangi 12 sama dengan ini tetap. Ya, 36 dikurangi 12 24, yang ini tetap. Sehingga ini AB plus BC plus CA sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Yang ditanyakan dari soal adalah rata-rata dari AB, BC, dan CA. Menurut rumus rata-rata tadi adalah ini kita jumlah semua dibagi 3. Berarti 12 ini dibagi 3 sama dengan 4. Ya, kita kembalikan ke soal. Tadi sudah kita peroleh jawabannya adalah 4, berarti yang C. Berarti jawabannya adalah yang C.